teman-teman, kembali lagi bersama saya Om Safri dan Arika. Kami akan mereview, sebenarnya ini adalah gadget yang sudah agak lama sebenarnya, tapi karena di masa pandemi ini salah satu yang dibutuhkan oleh manusia atau orang adalah gadget. Salah satunya yang bisa dibilang kita bermanfaat dengan gadget ini adalah menggunakan tablet. Yang kita review adalah Samsung Tablet A. Ini adalah with S Pen ya. Jadi ini adalah tablet keluaran Samsung. Kalau nggak salah ini dikeluarkan tahun 2018 atau 2019 begitu ada LK. Ini ada S Pen-nya juga. Tablet ini sudah kami gunakan memang bersama Alunka juga sering menggunakan ini, tapi ini tidak salahnya kita review lagi karena saya rasa ini sangat bermanfaat buat teman-teman, adik-adik, kawan-kawan semua. Kita buka aja ya. Ini dia. Kita langsung nyalain aja. Ini dia. Samsung Tablet A S Pen. Kenapa S Pen? Karena ada stylusnya. Ini. Ini. Setelah kami pakai beberapa bulan, tablet ini menurut saya sangat keren ya. Apalagi untuk anak-anak yang sehari-hari belajarnya menggunakan gadget. Ini kita bisa manfaatkan untuk video call, Zoom, dan yang tidak kalah penting adalah gadget ini mempunyai kelebihannya adalah stylus atau ada penanya. Ini apalagi buat anak-anak sangat bermanfaat yang senang bisa menggambar, menggambar, drawing, melukis dan lain sebagainya, karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan sangat detail. Stylusnya ini buatan Samsung, ini sangat detail seperti kita menulis di kertas saja. Kita coba ya, pencet sebelah sini. Nih, terus kita coba. Nih, sangat detail, sangat bagus. Dan ini juga ada aplikasi bawaannya. Namanya apa ya Bang Luka? Lupa saya. Namanya Pen Up. Ini adalah Pen Up. Pen Up ini secara online menyediakan berbagai-berbagai macam drawingan, gambaran. Adik-adik bisa memilih sesuka hatinya mau gambar apa saja ada. Ini sangat bagus buat anak-anak juga. Tidak hanya anak-anak, kaum remaja, dewasa yang suka mendesainer, mendesain, melukis. Rekomendasi kami dengan harga sangat terjangkau ini bisa kita gunakan atau membeli Samsung Tablet versi A S Pen. Jadi buat teman-teman semua, kalau memilih gadget dengan harga terjangkau, kalau nggak salah price-nya atau harganya itu sekitar 4 jutaan waktu itu, mungkin sekarang di pasaran ini sudah banyak dijual secara second juga mungkin. Mesinnya atau spesifikasinya adalah bisa saya sampaikan sedikit di sini. Harusnya biar tidak keliru. Octa-core prosesor, RAM-nya 3GB, ROM memorinya 32GB, dan yang paling kerennya adalah baterainya 4200 mAh. Jadi salah satu kekuatan atau keunggulan dari tablet ini adalah baterainya juga. Tapi selama kami gunakan bersama Alunka,
satu yang saya sukai adalah audionya sangat bagus dan ngebas walaupun tidak pakai headphone gitu ya. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua bisa membeli Samsung Galaxy Tablet A with S Pen. Ini bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, tapi salah satunya yang bisa kita gunakan adalah untuk belajar di rumah buat adik-adik, buat anak-anak. Nah, ini sangat mumpuni untuk video call, Zoom, dan keunggulan yang ditanamkan di tablet ini adalah menggunakan S Pen dan bisa drawing, melukis dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau teman-teman mencari gadget yang terjangkau, bisa Anda klik Samsung Galaxy Tablet A. Tapi yang with S Pen, karena ada versi tidak tanpa stylus juga. Mungkin itu saja teman-teman semua. Ini kami rekomendasikan karena sudah kami pakai sekitar 2 bulanan kalau nggak salah ya. Anak saya Alunka dan si Quinsa sangat senang menggunakan tablet ini. Dia bisa belajar menggunakan ini. Terima kasih. Itu saja dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, channel kami, dan